Nasi fi yaumil qiyamah, keadaan manusia nanti di hari kiamat. Berkata Asy-Syaikh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala, tahtalifu ahwalun nasi fi dhalikal yaum ikhtilafan bayyinan. Keadaan manusia pada hari itu berbeda-beda dan sangat jauh perbedaannya antara satu dengan yang lainnya. Wasana'ridu huna li thalasa, dan insyaAllah kita akan bahas tentang tiga golongan manusia nanti di yaumil qiyamah: al-kufar wa usratul muwahidin wa al-adkiyai as-salihin, ya, yakni mereka orang-orang kafir, kemudian orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang beriman, serta orang-orang yang soleh. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala kisahkan kepada kita, ceritakan kepada kita keadaan mereka nanti di yaumil qiyamah. Yang pertama, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, halul kufar, keadaan orang-orang kafir. Ya, yani mereka orang-orang kafir sebagaimana yang Allah Ta'ala kisahkan kepada kita nanti di yaumil qiyamah, dalam keadaan hina, dalam keadaan menyesal, dan juga dalam keadaan putus asa. Alladhi yata'ammalu fi nususil kitabi wa sunnah, orang-orang yang mereka merenungi dan mentadaburi nas-nas yang ada dalam Quran dan sunnah. Allati tuhaddisuna an masahidil qiyamah al-kubra, yarul ahwala al-udma wa al-idoma wal masaib al-kibara. Kalau kita memperhatikan nas-nas dari para Quran dan sunnah yang menceritakan dan mengkisahkan huru-hara hari kiamat nanti kelak, ya, tentunya dia akan mendapatkan bagaimana kengerian, bencana besar, ya, yang menimpa orang-orang kafir, al-mujrim fi dhalikal yaumil adim, yang akan menimpa mereka berdasarkan nas-nas daripada kitab dan sunnah. Wasana'ridu fi hadzal mabhas ba'dal masahid allati yasifu al-Qur'anul Karim. Kata beliau, kita akan membahas nas-nas daripada Quran yang menceritakan, yang mengkisahkan keadaan mereka, keadaan orang-orang kafir. Ya, subhanallah, Allah Ta'ala kisahkan kepada kita keadaan mereka. Yang pertama, qala ta'ala mubayyinan halal kufari inda khurujihim, Allah Ta'ala menjelaskan keadaan orang kafir ketika mereka keluar dari kubur. Bagaimana kondisi mereka keluar dari kubur, Allah Ta'ala kisahkan kepada kita, di antaranya dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a ka'annahum ila nusubi yufidun. Subhanallah. Ya. Di hari di mana mereka keluar dari kubur mereka, sira'an, dengan cepat mereka berjalan. Ka'annahum ila nusubi yufidun, seolah-olah mereka menuju pada tujuan yang satu, tujuan yang sama. Khasyiatan absaruhum tarhakum dillah, ya, pandangan mereka tertunduk dan mereka dalam kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari, ya, di mana hari itu adalah hari yang dijanjikan untuk mereka. Ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala sebutkan, ya, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an, di hari di mana mereka bangkit dari kubur, ajdas yakni al-kubur, sira'an, dengan cepat. Subhanallah. Ya, ketika dibangunkan dari kubur mereka langsung berlari cepat, berjalan cepat. Subhanallah. Ya, muntalikina ila masdari saut, menuju pada sumber suara. Ya, ka
ka'annahum yasra'una ilal ansab allati kanu ya'budunaha fid dunya. Sebagaimana dahulu mereka cepat ketika menuju kepada berhala-berhala, sembahan-sembahan yang mereka sembah selain daripada Allah Ta'ala, ya, akan. Dan hari itu nanti di hari kiamat mereka pun cepat menuju pada suara yang memanggil mereka dalam kondisi subhanallah hina dina, dalam kondisi pandangan mereka tertunduk. Balhum adillau, mereka dalam kondisi hina, menyesal, meratap. Abasaruhum khasiah, mata-mata mereka tertunduk, ketakutan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala kisahkan kepada kita tentang kondisi mereka, yakni dalam surah Al-Qamar. Allah Ta'ala berfirman, fatawalla anhum, dan tinggalkanlah mereka, wahai Muhammad. Yauma yada'u da'i ila syai'in nukur, ingatlah di hari di mana ada penyeru yang menyeru mereka, seruan yang mereka tidak senangi. Khusyan abasaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jarudun muntasir. Subhanallah, ya, orang-orang kafir itu pun keluar dari kubur, bangkit dari kubur, ya, dengan pandangan mata mereka yang tertunduk. Ka'annahum jarudun muntasir, mereka bagikan belalang-belalang yang keluar berterbangan. Ya, inilah kondisi mereka. Muti'ina iladda, subhanallah. Dan mereka cepat mendatangi arah penyeru. Jadi mereka diseru untuk datang. Akhirnya mereka pun bangkit, subhanallah, dengan cepat bagikan belalang-belalang. Ya, ka'annahum jaradun muntasir, bagikan belalang-belalang yang berterbangan. Ya, subhanallah. Allah Ta'ala gambarkan bagaimana kondisi mereka. Dia adalah bagaimana dulu kita kalau pergi ke sawah, musim belalang, subhanallah, kita usir belalang, semuanya terbang. Di sini Allah telah sebutkan kondisi mereka ketika bangkit dari bara kubur, ka'annahum jarudun muntasir, mereka bagaikan belalang-belalang yang berterbangan. Muhti'ina iladda, mereka berlari menuju seruan. Yaqulul kafiru hada yaumun asir, orang-orang kafir waktu itu mengatakan, ini hari yang sulit untuk kita, hari yang begitu sulit. Maka di antara penyebutan nama hari kiamat adalah yaumun asir, hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Subhanallah, alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir waktu itu nanti kelak, hari itu adalah hari yang sulit. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Hadil ayatu tanussu ala ma nassat alaihi alayatu sabiqat min khurujihim khasi al-bisar adillah. Ayat ini memperkuat daripada ayat yang tadi kita sebutkan, bagaimana kondisi keluarnya mereka dari bara kuburan dalam kondisi ketakutan, ya, dalam kondisi mata-mata mereka, pandangan mereka tertunduk. Musri'ina ila masdari saut, mereka bergegas menuju sumber suara yang memanggil mereka. Alladhi yunadihim wa yada'uhum wa taziduna bayanan bi'ata'ina surat hayati lima sadil mabas'in wan nusur. Ayat ini menambah pengetahuan kita bagaimana kondisi, ya, orang-orang kafir nanti dibangunkan dari bara kubur. Fahaluhum fi dhalikal yaum fi harakatihim wa intilaqatihim wa intilaqatihim wa huwa yakhrujuna musrina ka halil jaradil muntasir. Allah Ta'ala gambarkan kepada kita keadaan mereka, orang-orang kafir, ketika dibangkitkan dari kubur mereka, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, yang mereka bagaikan belalang-belalang yang berterbangan menuju pada satu, ya, sumber suara yang memanggil mereka. Subhanallah. Wa yufiduna annas aidan i'tiraf al-kuffar fi dhalikal yaum yas bisa'ubah, ya, muqifihim. Dan juga dalam ayat ini menggambarkan kepada kita ketika mereka dibangkitkan dari kubur, ya, mereka mengakui akan kesulitan mereka. Mereka mengakui akan, subhanallah, musibah yang akan menimpa mereka. Mereka mengatakan, yaqulul kafiru hada yaumun asir, ya, orang-orang kafir nanti mengatakan, ini hari yang sulit untuk kita. Dalam surat Yasin nanti akan kita bahas bagaimana perkataan mereka ketika mereka dibangkitkan dari bara kubur. Subhanallah, ya, ya wailana man ba'athana mim marqadina, celaka kita, sial kita,
siapa yang membangunkan kita dari tidur kita? Mereka menganggap bahwasanya kuburan alam barzah yang mereka diazab di situ bagaikan tidur. Subhanallah. Tentunya karena kengerian, ya, malapetaka yang lebih besar ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, sehingga mereka merasa azab yang mereka rasakan di alam kubur bagaikan tidur, karena tidak sebanding. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian yang ketiga, wayufiduna nasun thalisun annal kufara yunadu bil waili wa thuburi indama yunfakhu fisuri mutasailina amma aqamahum min yahraqdatihim. Ayat yang ketiga ataupun nas yang ketiga memberikan gambaran bagi kita bagaimana kondisi orang-orang kafir nanti ketika ditegakkan hari berbangkit, ditiupkan sangkakala. Subhanallah, mereka meratap, mereka menyesal, ya, mereka merasakan kesialan, sampai-sampai mereka saling bertanya-tanya siapa yang membangunkan mereka, yang membangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar, wa nufikha fis-suri fa'idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ketika sangkakala ditiupkan, yakni sangkakala yang kedua, lantas mereka keluar minal ajdas dari kuburan-kuburan mereka, ila rabbihim yansilun, menghadap Tuhan mereka. Subhanallah. Qalu, mereka mengatakan, ya wailana mimman ba'asa. Qalu, ya wailana mimba'asana mimmarkodina. Dalam surat Yasin, ya, bukan dalam surat Al-Qamar. Mereka mengatakan, wahai celaka kita, sial kita, binasa kita, siapa yang membangunkan kita dari kubur-kubur kita, dari tidur-tidur kita. Di sini Allah Ta'ala subhanallah sebutkan dalam redaksi tidur, ya, dalam redaksi tidur, maksudnya mereka tidak merasakan tidur sebagaimana perkataan mereka. Karena orang-orang kafir, sebagaimana keimanan ahli sunnah wal jamaah, mereka merasakan adab kubur. Di alam barzah mereka merasakan adab kubur. Subhanallah. Akan tetapi dalam ayat yang mulia ini, ketika ditiupkan sangkakala, ya, mereka merasa kesialan, mereka meratap, ya, mereka bertanya-tanya satu dengan yang lainnya, ya wailana, sungguh celaka kita, man ba'asana min marqadina, siapa yang membangunkan kita dari tidur kita. Ini bukan tidur dalam makna yang sebenarnya. Hah? Karena bencana, kedahsyatan, kengerian hari itu dibandingkan dengan azab kubur yang mereka rasakan, mereka bagikan tidur. Subhanallah. Karena begitu dahsyatnya, begitu takutnya mereka, melebihi apa yang mereka rasakan di alam kubur. Sampai mereka mengatakan, ya, mamba'asana mimmar kodina. Subhanallah. Dan hal ini diperkuat dengan firman Allah Ta'ala bahwasanya kengerian, ya, dahsyatnya hari berbangkit itu lebih dahsyat ketika Allah Ta'ala firman dalam surah An-Nazi'at, fa'idha aja'ati tammatul kubra, dan ketika malah petaka besar itu datang. Subhanallah. Sampai-sampai mereka orang-orang kafir, ya, mereka melewati, ketika mereka dibangunkan daripada kubur-kubur mereka, tentunya mereka mengalami azab kubur. Mereka menganggap, ya, bahwasanya mereka tidur dalam kuburan. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, menunjukkan begitu dahsyatnya, ya, kejadian kengerian di hari berbangkit yang membuat orang-orang kafir begitu tercengang, membuat mereka begitu takutnya. Subhanallah. Kemudian yang keempat, ayadifu nasun akharun manamiha jadida ila suratihim hala ba'sihim. Ya, ada bonus yang lainnya menunjukkan, menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi mereka ketika mereka, ya, dibangkitkan dari kubur mereka. Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang lainnya tentang kondisi mereka. Allah Ta'ala gambarkan, ya, bagaimana mata-mata mereka. Subhanallah. Fa'abasaruhum lisidatil haul sakhisatan jahidatan. Mata-mata mereka karena begitu ngerinya, begitu dahsyatnya hari tersebut, mata mereka melotot, terbelalak. Subhanallah. Sebagaimana seseorang ketika melihat sesuatu yang mengerikan, ya, mata mereka tidak berkedip, terbelalak, melotot. Inilah kondisi orang-orang kafir. Wa afidatuhum khaliyatan illa minal hauli alladhi yuhitu bihim. Dan perasaan mereka, hati mereka hampa, kosong,
kengerian hari tersebut. Sebagaimana kita ketika kita melihat sesuatu yang mengerikan, kita enggak bisa ya bergerak mata kita. Hati kita pun ya kosong. Beginilah yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita kondisi orang-orang kafir ketika dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim pada ayat ke-42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimuna innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah engkau mengira wahai Muhammad Allah Ta'ala itu lalai atas apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim, akan tapi Allah Ta'ala tangguhkan ya, Allah Ta'ala tangguhkan adab untuk mereka sampai datang di hari di mana membuat mata-mata terbelalak, menotot. Jadi orang-orang kafir, mereka kondisi mereka seperti ini ketika ya dibangkitkan dari kubur mereka, melihat kondisi ahwal di hari tersebut sampai mata mereka pun terbelalak. Allah Ta'ala yang kisahkan kepada kita, muti'ina mukni'i ru'usihim, ya, mereka cepat memenuhi panggilan, mereka dipanggil, mukni'i ru'usihim, subhanallah, mereka angkat kepala mereka, la yartaddu ilaihim tarfuhum, yang mana mata mereka tidak sempat lagi menoleh ke kanan ke kiri, tidak sempat berkedip, wa'afidatuhum hawa, sedangkan perasaan-perasaan mereka, hati-hati mereka hawa'un hampa, kosong. Ya subhanallah, begitu dahsyatnya Allah Ta'ala gambarkan ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Ya. Nah, berkata salah seorang ustaz yang ada di Mesir sana, ya, dalam ayat yang mulia ini bukan berarti Allah Ta'ala ketika khitab ayat ini mengatakan wahai Muhammad janganlah engkau mengira Allah Ta'ala lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang dolim. Bukan berarti Nabi SAW menganggap Allah Ta'ala lalai, tidak. Ya. Walakin zahirul amri ya beduha kadali ba'di man yarawna dolimina yatamata'un. Ya, ini merupakan pelajaran bagi orang-orang sebagian daripada manusia yang melihat bagaimana tingkah laku orang-orang yang dolim di dunia. Ya. Yang mereka tidak langsung diberikan oleh Allah Ta'ala azab. Mereka masih bisa hidup ya di dunia dengan bebas, dengan bersenang-senang. Padahal mereka sudah melakukan banyak sekali kezaliman-kezaliman. Subhanallah. Ya. Dan mereka tidak melihat orang zalimi langsung diazab. Ayat ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita menganggap Allah Ta'ala lengah lalai terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Tapi sengaja Allah Ta'ala tunda azab mereka. Allah Ta'ala sangat sengaja untuk menunda azab mereka sampai di hari di mana ya, hari yang begitu mengerikan sampai membuat mata-mata melotot terbelalak. Subhanallah. Ya. Ini hari kiamat. Allati la inhala ba'daha. Hari yang dimana tidak lagi penundaan setelah itu. Ketika tegak hari kiamat, maka hukuman pasti akan ditimpahkan, tidak ditunda-tunda lagi. Subhanallah, di antara bentuk halimnya Allah Ta'ala, di antara bentuk santunnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang maha halim, yang maha ra'uf, Allah Ta'ala tidak langsung berikan adab ya kepada orang-orang yang mereka berbuat dosa, tapi Allah Ta'ala tangguhkan. Subhanallah, kalaulah setiap kesalahan, setiap kedoliman daripada manusia, Allah Ta'ala berikan adab di muka bumi ini, niscaya tidak ada namanya manusia berada di muka bumi ini. Walau yu'akhidullahu nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalaulah setiap kedoliman daripada manusia Allah Ta'ala timpahkan hukumannya di muka bumi ini langsung kes, niscaya tidak ada yang bernama manusia di muka bumi ini, habis semuanya. Ya. Subhanallah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah Ta'ala akhirkan, Allah Ta'ala tunda hukumannya ya sampai di hari di mana yang sudah Allah Ta'ala tentukan. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian ikhwah, ya. Allah Ta'ala sebutkan juga di ayat yang lainnya. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah Ta'ala tangguhkan adab mereka ya di hari di mana yang membuat mata mereka terbelalak. Subhanallah, Allah Ta'ala sebutkan ini ya, kondisi mereka yang orang-orang kafir, mata mereka terbelalak, muhti'ina mukni'i ru'usihim ya, mereka berjalan cepat. Subhanallah, mereka mengangkat kepala mereka, la yartaddu ilaihim tarfuhum, yang mereka tidak berkedip ya, tidak menoleh sedikit pun
wa afidatuhum hawa, sedangkan ya hati-hati mereka hampa, kosong. Begitu dahsyatnya hari itu sehingga membuat mereka subhanallah tidak bisa berkedip, ya, pandangan mereka ataupun hati mereka kosong. Dan yang kelima, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, wa yusawwiru al-Qur'anu al-faz'a allati yusaytiru 'ala nufusil kuffar fi yaumil mauqifil 'adzim. Ya, Al-Qur'an menggambarkan kepada kita bagaimana perasaan takut yang melanda jiwa-jiwa orang-orang kafir, ya, subhanallah, di hari yang besar tersebut. Di antaranya dalam surah Ghafir, Allah Ta'ala berfirman, wa andirhum yaumal azifah, dan berikan peringatan kepada mereka, ya, yaumal azifah, hari yang dekat, hari kiamat. Allah Ta'ala sebutkan banyak nama dalam Quran, ya, para ulama ada yang menghitungnya sampai 50 nama, ya, di antaranya ini yaumal azifah, ya, azifatil azifah, ini hari yang dekat, ketika didekatkan hari yang dekat, ya. Jadi Allah Ta'ala firman, wa andirhum yaumal azifah, berikan kepada mereka peringatan di hari yang dekat, ini hari kiamat. Idil kulubu ladal hanajir, subhanallah, ketika ya jantung ataupun hati ya didekatkan di tenggorokan, ya, menyesak ke tenggorokan maksudnya, subhanallah, ya, kadimina malid dolimina, ya, ketika jantung-jantung ini menyesak ke tenggorokan, didekatkan ke tenggorokan, ya, ini sesak, ya, karena menahan perasaan mereka, subhanallah, ya, subhanallah. Kemudian malid dolimina min hamimin wala syafi'in yuta, tidak ada bagi orang-orang dolim itu nanti penolong-penolong untuk mereka. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala sebutkan bagaimana kondisi perasaan hati-hati orang-orang kafir, subhanallah, ya, sampai-sampai disebutkan di sini, ya, ketika jantung-jantung sudah dekat dengan kerongkongan, nyesek karena begitu dahsyatnya, ya, bagaimana subhanallah mereka merasakan, mereka melihat malapetaka besar di hadapan mereka. Allahu Akbar, ya, subhanallah, sampai Allah Ta'ala gambarkan seperti ini, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, mereka menahan nafas mereka, rasa sakit dan juga rasa takut mereka, ya, menahan apa-apa yang semua menyakitkan hati-hati mereka, dada mereka, subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan Allah Ta'ala katakan tidak ada bagi mereka penolong-penolong, tidak ada bagi mereka, ya, yakni orang-orang yang menolong mereka di hari tersebut. Allahu Akbar. Kemudian yang selanjutnya, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, wa makana ha'ulai fi hukmillahi mujrimina mutamarridina ala khaliqihim wa ilahihim. Ya, Al-Quran subhanallah sebutkan, ya, kondisi mereka yang mana mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir yang kufur dengan pencipta mereka, yang sombong untuk tidak beribadah terhadap Rabb mereka. Ya, fa innahu yu'tabihim ila rabbihim wa khaliqihim mukarronina fil asfat. Allah Ta'ala gambarkan orang-orang kafir yang mereka sombong, mereka kufur kepada Allah Ta'ala, enggak patuh kepada Allah Ta'ala, ya, bahwasanya nanti mereka akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dalam kondisi tangan dan kaki mereka diikat, subhanallah, ya, mukarronina bil asfat, musarbilina bil qatiran, mereka memakai pakaian yang terbuat dari cairan yang dipanaskan, ya, subhanallah, qatiran, sebagian mengatakan cairan aspal, diterjemahkan dengan cairan aspal, ya, ada yang mengatakan cairan dari bara tembaga, ya, inilah kondisi mereka, subhanallah, mereka akan menghadap kepada Allah Ta'ala dalam kondisi tangan mereka diikat dengan rantai-rantai, dan mereka memakai pakaian yang terbuat dari bara cairan aspal. Subhanallah, nas'alullah assalamu wal afiyah. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim yang mengisahkan kepada kita tentang kondisi orang-orang kafir nanti ketika ditegakkan, ya, hari berbangkit. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati wa barazulillahi alwahidil qahar. Subhanallah. Hari di mana bumi dan langit diganti dengan bumi dan langit yang lainnya. Jadi menunjukkan
ketika nanti di hari berbangkit, ya, manusia berada di bumi yang berbeda dengan bumi yang kita berada di atasnya sekarang, ya, diganti oleh Allah Ta'ala dengan bumi yang lainnya. Subhanallah. Demikian juga langit-langit, ya. Wa barazulillahi wahidil qahhar, manusia nanti menghadap kepada Allah Ta'ala Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Wa taral mujrimina yauma idin muqarranina fil asfad, niscaya engkau melihat wahai Muhammad, ya, bagaimana kondisi orang-orang kufar nanti menghadap Allah Ta'ala. Wa barazulillah, ketika mereka menghadap Allah, ya, muqarranina bil asfad, mereka terikat tangan-tangan mereka, ya, subhanallah, diletakkan di leher-leher mereka, bil asfad, ya, dengan rantai-rantai, sarabiluhum min qatiran, ya, subhanallah, sedangkan pakaian-pakaian mereka dari cairan-cairan aspal ataupun cairan-cairan tembaga. Wataksa wujuhum nar, sedangkan wajah-wajah mereka dikelilingi dengan api neraka, dibakar dengan api. Ini kondisi orang-orang kafir, ikhwah yang Allah Ta'ala menyatakan. Berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullah Ta'ala, menafsirkan ayat dalam surah Ibrahim ini, ya, ayat yang ke-48. Beliau mengatakan, ya, watu ayinul ladina kafaru billah, tidaklah engkau melihat orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, wajah tarahu fi dunya asyirka yauma idin, yang mereka telah dahulu di dunia melakukan banyak kesyirikan, ya, nanti engkau akan melihat di hari yauma tubaddalul ardu wairul ardi wassamawat, di hari di mana Allah Ta'ala ganti bumi dan langit ini dengan bumi yang lainnya, dengan langit yang lainnya, muqarranina fil asfad, mereka dalam kondisi terikat di belenggu. Subhanallah. Kata beliau Al-Imam Qurtubi, ya, mereka, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dibelenggu, diletakkan di leher-leher mereka, ya. Allahu a'lam, bagaimana, ya, apakah diikat tangannya, kemudian kakinya diikat dan dikalungkan di leher mereka dengan rantai-rantai. Wahyal wasa'ik min gilli wasilsila, ya, yang mereka diikat dengan rantai-rantai besi. Kemudian sarabiluhum min qatiran, sarabil yakni pakaian-pakaian, yakni kumus, allati yalbasunah, yang mereka kenakan, yang mereka pakai, dengan berasal dari qatiran, ya, qatiran yakni al-mada allati tatillu bihal ibil idza asabahal jarb, wakil al-qatiran an-nuhas. Ada yang mengatakan qatiran ini yakni cairan tembaga, sebagian penerjemah menerjemahkan dengan cairan aspal. Inilah kondisi orang-orang kafir nanti ketika dibangkitkan dari kubur, ketika menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, bikau yang Allah Ta'ala menjawab. Kemudian yang ketujuh, watadun syamsu min ru'usihim min ru'usil ibadi fi dhalikal yaum, nanti di hari kiamat nanti akan didekatkan matahari di kepala-kepala manusia, dekat dengan kepala-kepala manusia, ya, hatta la yakuna bainaha wa bainahum illa miqdaru mailin wahid, sampai jarak antara matahari dengan mereka itu kira-kira jaraknya satu mil. Dan satu mil ini nanti akan disebutkan oleh para ulama apa makna dari barang satu mil. Apakah satu mil menurut perhitungan manusia, ini kira-kira sekitar 800 atau 900 meter, ya, atau satu mil, mil ini bermakna yang lainnya. Subhanallah. 6. Walau la annahu makhluqan khalqan ghayra qabilin lil fana'i lan saharu wadabu watabakharu. Jadi nanti, ya, matahari ketika didekatkan dengan manusia di hari kiamat, subhanallah, sampai jaraknya itu sekitar 1 mil berdasarkan hadis yang nanti kita akan sebutkan. Kalaulah bukan mereka makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, ya, tidak mengalami kefanahan, karena kematian, kefanahan itu cuma sekali, ya, kematian itu cuma sekali, setelah itu abadi manusia, tidak akan mengalami kematian lagi. Kalau bukan karena Allah Ta'ala ciptakan manusia itu hanya mengalami satu kematian, setelah itu mereka tidak mengalami fana, tidak mengalami binasa. Subhanallah. Niscaya mereka akan, ya, mencair, mereka akan meleleh karena matahari dekat dengan mereka. Mereka niscaya akan berasap tubuh-tubuh mereka. Subhanallah. Walakinnahum ba'dal mauti la yamutun, akan tapi mereka
setelah mereka mati kemudian dibangkitkan, mereka tidak akan mati lagi. Ya, mereka akan kekal imma fil nar wa imma fil jannah. Ya, kekal di neraka ataupun kekal di surga. Wa yadhabu irkuhum fil ardi hatta yarwiha. Dan kondisi waktu itu karena matahari didekatkan dengan mereka, ya, keringat mereka bercucuran sampai membasahi bumi. Semua yartafi'u fawqal ardi, sampai naik, ya, subhanallah, membasahi bumi sampai keringat mereka pun naik, ya, sesuai dengan amalan mereka. Ada yang sampai betis, ada yang sampai di lutut mereka, ya, ada sampai keringat mereka itu menggenangi, ya, mereka sehingga mereka tidak sanggup untuk bernafas. Bermacam-macam kondisi manusia nanti, ya, di hari di mana Allah Ta'ala dekatkan matahari, ya, di atas kepala-kepala mereka, subhanallah, dan keringat mereka membasahi, ya, bumi di mana mereka berada. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Waqala Salim ibnu Amir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jarul sahabat Miqdad ibnu Aswad, qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakul, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadanu syamsu yawmal qiyamah min khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan dekat dengan kepala-kepala mereka, dekat dengan makhluk dengan jarak hanya 1 mil. Subhanallah. Berkata Salim ibnu Amir, ya, fawallahi ma adri ma yakni bil mil, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil di sini. Ya, matahari didekatkan dengan manusia jaraknya cuma 1 mil. Amasafatul ardi anil mail ladhi taktakhilu bihil ain. Ya, apakah yang dimaksud 1 mil ini adalah 1 mil yang di dunia, yang sekitar 800 meter, atau mil adalah jarak seseorang bercelak antara celak dengan matanya. Subhanallah, karena celak dengan mata juga disebut sebagai mil, jarak antara celak dengan matanya. Ya, subhanallah, ini perkataan Salim ibn Amin. Qala fayakunu nasu ala qadri amalihim fil irq, maka manusia nanti sesuai dengan kondisi amalnya di dunia, keringat-keringat mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, ada yang keringat mereka itu sampai di, ya, mata kaki mereka. Faminhum man yakunu ila rukbatihi, ada yang sampai di lutut-lutut mereka. Faminhum man yakunu ila, ya, ukubihi, sampai di pinggang-pinggang mereka, ya, atau sampai ada yang sampai di tenggorokan-tenggorokan mereka. Nah, kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, ya, menjelaskan firman Allah Ta'ala, yauma yakumu nasu li rabbil alamin, di hari di mana manusia bangkit menghadap Rabb alamin. Yang yakumu ahaduhum fi raskhihi ila ansafi udunaihi. Subhanallah, ya. Yani Rasulullah menjelaskan manusia nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan isyarat, ya, mulai dari telinga dan juga ke mulut mereka. Ada yang mengatakan maksudnya adalah kondisi manusia waktu itu, ya, mereka tenggelam dengan keringat-keringat mereka, ada yang sampai ke mulut-mulut mereka, ada yang sampai ke telinga-telinga mereka. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Wa fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, subhanallah, beliau bersabda, yu'rakum nasu yawmal qiyamah hatta yadhhabu irkuhum fil ardi sab'ina dira'an, ya, wa yaljamuhum hatta yablugha adanuhum. Ya, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat karena matahari didekatkan jaraknya 1 mil, dan 1 mil di sini bisa jadi 1 mil sekitar 800 meter, bisa jadi 1 mil jarak antara mata dengan tempat seseorang bercelak. Ya, Rasulullah bersabda, manusia nanti di hari kiamat mereka berkeringat sampai keringat mereka, subhanallah, ya,
tanah, ya, seluas 70 hasta, seluas 70 hasta, yang akan merendam mereka hingga ke telinga-telinga mereka. Nah, ini diantara kondisi, ya, yang dialami orang-orang kafir dan juga seluruh manusia di hari kiamat sesuai dengan amalan-amalan mereka. Kemudian yang selanjutnya, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, wa indama yarul kuffarul adaba wal hawana, ketika orang-orang kafir nanti di hari kiamat melihat azab yang akan menimpa mereka dan juga kehinaan yang akan mendatangi mereka, ya, wal hawan alladhi yusibul kufra al musyrikina yusibuhum hasra wan nadam, mereka pun merasakan, ya, al-hasra, penyesalan yang dalam. Wal-kasrati hasratil adab, sumiyallahu dhalikal yaum biyaumil hasra, karena banyaknya orang-orang kafir nanti menyesal di hari itu, maka Allah Ta'ala sebut hari kiamat di antara nama hari kiamat, yakni yaumal hasra, hari penyesalan, karena banyaknya orang-orang yang menyesal, orang kafir semuanya menyesal. Subhanallah, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan Allah Ta'ala sebutkan bagaimana kondisi orang-orang kafir. Mereka menyesal, mereka menggigit jari mereka. Subhanallah. Mereka menggigit jari-jari mereka. Ya, Allah Ta'ala berfirman, di hari di mana orang-orang zalim mereka, ya, menggigit jari mereka dan mereka mengatakan, ya laitani, menyesal mereka, ya, aduhai celaka, aduhai begitu menyesal kita, aduhai kenapa dahulu kita tidak mengikuti para rasul, ya wailatai laitani lam attakhid fulanan khalila, aduhai celaka, andaikan aku tidak menjadikan fulan ini kekasihku, orang-orang kafirin kekasihku, andaikan aku mengikuti para rasul dan tidak mengikuti orang-orang yang, ya, sesat ini. Laqad adallani ani dzikri ba'da idza'ani wa kana syaitanul insani khadula. Aduhai, andukan aku tidak mengikuti orang-orang ini yang menyesatkan aku, teman-teman yang mengajak aku kepada neraka jahanam. Subhanallah. Ikhwah, Allah Ta'ala menyebutkan ini di antara bentuk bagaimana Allah Ta'ala gambarkan penyesalan orang-orang kafir, ya. Subhanallah. Kemudian yang kesembilan, wa fi dzalikal yaum yuqinul kufaru, ya, anna dan bahum ghairu makfur, ya, wa udrahum ghairu makbul, wa ya'asu min rahmatillah. Di hari tersebut Allah Ta'ala kisahkan kepada kita, ya, yakinlah mereka bahwasanya dosa-dosa mereka di hari itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Udur-udur mereka, permintaan maaf mereka di hari itu tidak akan diterima, dan mereka pun putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya, adapun di dunia Allah Ta'ala bentangkan rahmatnya, Allah Ta'ala bentangkan taubatnya bagi sesiapa pun yang mereka bersalah, berdosa siang dan malam. Tapi nanti di dunia, subhanallah, Allah Ta'ala sudah tutup rahmatnya, taubatnya, dan orang-orang kafir mengetahui bahwasanya dosa mereka tidak akan diampuni, ya, permintaan maaf mereka tidak akan diterima, mereka pun berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma taqumu sa'atu yublisul mujrimun. Subhanallah. Pada hari kiamat, orang-orang berdosa, orang-orang kufar, mereka berputus asa, menyesal. Kemudian yang terakhir, ikhwah yang Allah Ta'ala menyatakan, yang ke-10, ya, kondisi orang-orang kafir yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran ketika tegak hari kiamat. Wa yatamanna al-kuffaru fi dhalika al-yawm an yuhlikahumullahu wa yaj'aluhum turaba. Subhanallah. Orang-orang kafir pada hari itu mereka berangan-angan, ya, agar Allah Ta'ala membinasakan mereka, menjadikan mereka sebagaimana tanah, ya, menjadikan mereka debu-debu. Subhanallah, saking begitu dahsyatnya di hari tersebut, saking sehingga mereka berangan-angan agar mereka menjadi tanah saja, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, ya, wa yauma idin yawaddu alladhina kafaru wa asawur rasula lautusawwa bihimul ardu. Subhanallah. Di hari tersebut, pada hari orang-orang kafir dan orang-orang yang mereka durhaka kepada rasulnya, mereka berangan-angan agar mereka disamakan, disamaratakan dengan tanah. Subhanallah, ya. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba,
di akhir daripada surah An-Naba, Allah Ta'ala kisahkan kepada kita bagaimana keinginan orang kafir nanti di hari kiamat. Mereka mengatakan, ya, wa yaqulul kafiru, orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya, aduh celaka aku, andaikan saja aku ini menjadi debu. Subhanallah ikhwah, ya Allah Ta'ala muliakan. Inilah diantara kisah, ya, kondisi orang-orang kafir ketika mereka, ya, di hari kiamat. Subhanallah, ratapan mereka, ya, penyesalan mereka, dan juga angan-angan mereka. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan, ya, pada kesempatan yang akan datang biidznillahi ta'ala, masih dalam pembahasan Al-Qiyamatul Kubra. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.